saya macam ini. Dekat gitu. Oh, gak apa-apa dekat ya, Gey? Apa-apa. Harumnya Ustaz. Ini ya, Gey. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Bermula segala puji adalah milik Allah. Al-Mumparidi yang bersendiri bil ijadi dengan menjadikan. Wassalatu wassalamu ala sayyidina. Bermula salawat dan salam tetap atas penghulu kita Muhammadin Nabi Muhammad Abdul Ibadi si Abdul Abdul hamba wa ala alihi wa ashabihi ulil bahjati wa rosat dan atas keluarganya dan para sahabatnya ulil bahjati warrosat yang memiliki keelokan dan petunjuk wabakdu dan setelahnya setelah membaca bismillah alhamdulillah solawat fayakulu abadul fakiru ila rahmati rabbihi fayakulul abadu fakiru maka berkata seorang hamba yang fakir ila rahmati rabbihi kepada rahmat Rabbnya Al-Muta'ali yang maha tinggi Muhammad ibn Syafi'il Padoliyu As-Syafi'iyu yaitu Muhammad bin Syafi'i bangsa Pudoli mazhab Syafi'i maka berkata katanya seorang hamba yang fakir. Fakir maksudnya orang yang sangat butuh. Jadi kalau fakir, orang yang sangat butuh kepada rahmat Tuhannya. Siapa itu yang berkata tadi? Itulah dia namanya Muhammad bin Syafi'i. Bangsa Pudoli mazhab Syafi'i. Apa kata beliau? Qad sa'alani ba'dul ikhwani an u'allifu risalatan fit tauhid. Sungguh telah meminta akan saya oleh sebahagian saudara-saudara agar saya mengarang risalah masalah tauhid. Jadi para ikhwan, para saudara memohon kepada Muhammad bin Syafi'i Al-Pudoliyu As-Syafi'iyu agar beliau mengarang masalah atau risalah yang berkaitan dengan tauhid. Fa'ajabtuhu ila dzalika. Maka menerima oleh saya akannya atau maka memakbulkan oleh saya akan permintaan itu ila zalika kepada demikian demikian mengarang nahian bertujuan seumpama al-alamah Syekh Sanusi fi takhril baroh ini dalam menetapkan dalil. Jadi beliau pun
mengambilnya juga dari Al-Alamah Syekh Sanusi dalam menetapkan dalil. Atau dalam menerangkan cara pengambilan dalil. Ghairu anni ataitu bidalili bijanibil matluli wazidtuhu taudihan li'ilmi bikusuri hasat talibi. Ini Ustaz masih makudimahnya, ini belum inti ya. Iya. Ya, selain sesungguhnya mendatangkan oleh saya dengan dalil, di samping yang ditunjukkan atau yang didalili, dan saya tambah akannya berupa penjelasan li ilmi bikusurin, karena ilmu saya dengan lemahnya kemampuan atau dengan ringkasnya. Hazat tolabi, ini tuntutan. Ini tadi masih mukaddimah. Entar intinya. Pemula lah istilahnya. Pajat, maka telah datang bihamdillahi ta'ala, dengan memuji Allah ta'ala, risalatun, jadi fa'il dari pajat tuh, mupidatun, oleh risalah yang memberi faedah, litakhriri ma piha mujidatan, untuk menetapkan apa yang ada padanya, pada makna mujidatan yang mulia, mujidatun yang mulia. Lalu apa nama kitab ini? Wasammaituha kifayatul awami bima yajibu alaihim min ilmil kalam, dan telah menamakan oleh saya akannya, akan ini risalah kifayatul awam, akan kitab kifayatul awam bima yajibu alaihim min ilmil kalam, pada menerangkan perkara yang wajib atas mereka daripada ilmu kalam. Wallahu ta'ala as'ala ayyam fa'abiha wa huwa hasbi wa nikmal wakil, dan bismillah Allah ta'ala as'alu, bermohon oleh saya ayyam fa, supaya memberikan manfaat ia dengannya, dengan disalah, wa huwa, dan bermula Allah, hasbi, mencukupi, wa nikmal wakil, dan sebaik-baik penyerahan diri. Ini mukaddimah.